Sekata. Kau tak tahu menanda alik ili alik berjata. Kena tanda mengaji. Katanya pengarah, maka Allah Ta'ala itu bersifat tunggal. Tunggal ini wahdaniyah kita panggil. Wahdaniyah ataupun Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah yang Allah Ta'ala itu tunggal. Esa Allah Ta'ala. Ulama Tauhid menyatakan Tuhan ni bukan satu tapi so. Beza apa dia satu dengan so? Kalau so ni memang benda tak boleh nak belah bagi tu. Kau Kelantan panggil so lo 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 lo. Neh. Hamba nak pinjam pin ni. Hamba ada so ni ya lo 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 lo. Tuhan ni, spesies Tuhan ni ada so ni ya lo 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 lo. Tak ada dah. Kalau manusia ramai. Spesies kereta banyak, tumbuhan banyak, pokok banyak, malaikat banyak, goni banyak. Tetapi spesies Tuhan ni sunni ya lololo yang nama dia Allah. Tak ada dah hak lain. Hak lain sekalipun benda tu dipanggil Tuhan, itu hanyalah reka semata-mata dia bukan masuk dalam kategori Tuhan pun. Bukan salah kita anggap benda selain daripada Allah Ta'ala tu Tuhan. Misalnya contoh kita lalu ke tokong, kita kata ni Tuhan orang kafir. Jangan kecek lagu tu. Dia Tuhan kau. Dia tidak makhluk. Jangan kata lagu tu. Hukum dia haram kecek lagu tu. Boleh membawa kepada kufur. Kita duk kata dia Tuhan, dia bukan Tuhan. Dia batu, dia tokong. Kabar-kabar kita kata ni dia Tuhan orang kafir. Jangan kata lagu tu. Kita nak yak tokong tak apa. Tok pekong pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kita kata Tuhan orang kafir tak boleh. Kerana dia bukan masuk dalam kategori Tuhan pun. Nah, kategori Tuhan ni sunniyah, iaitu nama dia Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang boleh mencipta, menghidup dan mematikan. Orang lain, benda lain dia panggil Tuhan, itu hanyalah sengkau orang kafir benda tu Tuhan. Yang mana tangan ambo. Ya pakai tangan saja buat kerja lagu ni. Kadang-kadang guna kaki, kadang-kadang guna gol ni. Nama. Tapi ia sebut kerah tangan. Apa disebut kepada tangan? Hak tu. Kerana tangan biasa buat satu benda ni. Maka hak tu kecek kias. Dialah Tuhan yang setiap sesuatu bermula daripadanya, daripada Tuhan. Dan akhir akan kembali kepadanya. Ingat kita berasal daripada Tuhan. Dan kita ini milik Tuhan. Kita tidak akan terlepas daripada pemilik ke itu. Tak ada istilah kata kita ni akan merdeka. Tak, kita tetap jadi hamba Allah. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Mengaku tak mengaku. Iktirah tidak mengiktirah. Kita tidak pernah terlepas daripada sifat hamba Allah Ta'ala. Masalah saya tak pernah rasa pun saya hamba Tuhan. Saya bebas di atas muka dunia ni. Sekalipun lagu tu. Tetapi Tuhan tidak pernah membebaskan kita. Setiap detik, setiap nafas Tuhan jaga kita. Kita boleh kecek, kita boleh nafas jatuh, boleh denyuk nyuk 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 nyuk. Semua Allah Ta'ala pelihara kita. Maka Tuhan tidak pernah tinggal kita walau satu detik. Tah pun tak pernah. Oh, kalau Tuhan tinggal acuh lebur kita ni. Maka Tuhan jaga bermula daripada kita lahir ni, ini tubuh kita ni. Tuhan besar, Tuhan gini, Tuhan buat lagu ni. Dulu kulit licin, sekarang dah berkeduk. Tuhan buat belaka lah ni. Maka setiap nafas kita perlu kepada Allah. Tak ada istilah kata ni munggu tu. Tak apalah, kamu boleh buat sendiri dah. Tak ada istilah buat sendiri. Tak ada istilah saya boleh hidup sendiri tanpa Allah. Tanpa Tuhan, tak ada istilah. Setiap detik, setiap nafas, tengah malam, tengah tidur selok. Tak apalah Tuhan tak secara, kamu tengah tidur lah. Dah. Tuhan cara berlaku. Tubuh kita tak hancur, tak gelap, tak apa dia. Boleh menafas, boleh bangun semula. Itu adalah kerja Allah Ta'ala. Maka katanya Al-Quran kata antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kamu sangat berhajat kepada Allah dan Allah Ta'ala lah yang maha kaya, yakni tidak berhajat kepada apa-apa dan dia maha mulia. Ingat setiap detik setiap nafas kita perlu kepada Allah. Kita doa semacam ni. Wala takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah ya Tuhanku. Mu jangan serahlah tubuh hamba ni, diri hamba ni kepada hamba sendiri. Walau sedetik sedetik hamba tak gerak nak cara ke dia Allah, kalau serah gak tak ada apa. Hamba serah kau ya Allah ya Tuhanku, hamba serah semua urusan hamba. Bukan kata urusan luar, diri kita sendiri kita tak mampu nak jaga. Kita nak jaga anak kita.
Nak pastikan dia selamat. Isteri kita, bini kita, anak cucu kita, ke apa dia? Suami kita. Tak boleh nak jaga. Kita nak jaga diri kita pun tak boleh. Maka sebab itulah kita mula-mula nikah kita kena royak ke bini kita, ke tok laki kita ke. Kita royak kata hamba tak jaga demo, Allah Taala jaga demo. Dulu demo tu hendak jaga demo daripada kecil sampai besar. Ni kau Tuhan serah pada hamba. Dak juga Tuhan tak pernah serah kepada siapa-siapa urusan makhluk dia tak pernah serah. Cuma hamba sekadar cari usaha sahaja. Nak pelihara demo, nak cara tu hamba serah kepada Allah Taala. Ha, gitu. Tetapi wanita apabila dia rasa suami yang urusan uruh dia, ah sudah. Apabila suami tak cara, suami gapo apa semua, ah sudah nyetok lalu eh. Ingat kata kita serah benda ini kepada Allah Taala. Ambo sendiri tak boleh nak pera diri ambo. Macam mana nak pera diri demo? Saya sendiri tak boleh nak sihatkan tubuh saya. Lagu mana saya nak sihatkan diri demo? Ingat minta dengan Allah Taala. Saya hanya berusaha saja. Hak yang menghidup, mematikan, membahagiakan kita gini-gini adalah Allah Taala. Nah, minta dengan dia. Daripada dia segala sesuatu dan berakhir kepada Allah Taala juga. Kita bermula daripada Allah. Kita lahir gini, ruh mari daripada Allah cipta apa semua. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Eh, nak lari ke mana? Hamba tak sihat balik tu eh. Allah banyak soal jawab lah hamba. Hamba banyak sungguh masalah dengan Tuhan. Hak ni tak dengar kata, hak ni tak dengar kata. Ngaji-ngaji pun tak sihat mari. Pergi tempat lain boleh pergi. Suka pula pergi tempat lain, tempat mengaji, hak fardu ain tak boleh mari. Ha, sudah. Banyak masalah dengan Tuhan. Jawablah kita. Akhirat ni Tuhan akan tanya sore-sore. Tuhan panggil sore-sore. Ha, mari. Mari sore-sore. Kecek dengan Tuhan tanpa terjemuh. Kecek derek. Masa itulah kita rasa subhanallah. Tak tahu nak kata lagu mana. Kita ada selih sikit dengan Tuhan. Allah sudah hamba nak kecek tak ketar dah. Ketar tak tahu lagu mana. Suka nak putus jatuh-jatuh. Takutnya kecek. Tapi kalau orang tak ada masalah dengan Tuhan. Tuhan suruh semayanya semayan. Tuhan suruh tutup aurat, dia tutup aurat. Tuhan suruh main ngaji fardu ain, ngaji fardu ain. Maka dia akan temu dengan Tuhan bi qalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Tak bimbang ke apa ya Allah tadi aku tanya. Sekadar hok mu suruh insya-Allah hamba buat dah. Noh, habis ke noh hamba sekadar hamba mampu sekadar dah. Maka Tuhan tanya kita tak ada masalah. Supo kita dengan mak kita lah kalau ada masalah gak sudah selalu. Eh. Nak jumpa dengan mak kita pun takut. Curi piti mak kita sama misalnya. Oh, masa curi itu bukan main. Wak pergi beli ais kering lah, beli Maggi lah apa dia. Mak kata naik lah, jagalah mu ambil piti sama. Jaga naik atas rumah mak timbuk. No. Masa kita tengah hari ni suka pergi beli duduk dengan saya, main kau ni, main kau ni. Ah, apabila mari maghrib sudah. Nak tidur rumah orang malu. Sudah nak naik atas rumah, mak kata kena timbuk. Mu mayat jagalah aku dok dok bunyi dok nama hanya dok atas belakang naiklah naiklah masa itulah ke mana perasaan kita ah sudah nak naik tak sini naik nak naik tak sini naik tu jolok pala dia pun pegang bop bop bunyi oh bop oh orang jamin dulu deh biasa ya orang lah ni pegang telinga marah orang tu orang dulu cara tarbiah dia lagu tu sebab tu hormat orang tu oh tunduk tak lakuh depan orang tu nak lalu pun eh mak keli lagu ni. Oh, nyak tak kata apa. Kenapa? Oh. Orang dulu pandai tarbiyah anak. Sekali pun tak mengaji tinggi. Orang lah ni subhanallah. Ni tipah palu ayuh. Main lagu tu dengan ayuh. Allah tak tahu lagu mana main gosok atas belakang. Oh, eh orang tua dulu mana boleh main lagu tu. Nyata apa mau taligak lah jawabannya. Apabila lagu tu lagu mah. Begitu juga kita atas muka dunia. Tu hewi harta, tu hewi amanah, tu hewi ilmu, tu hewi anak, tu hewi kapa dia. Maka itu amanah. Kadang-kadang orang apabila boleh benda tu lupa Tuhan. Nyotonye ke Tuhan, nyawa tak dengar kata. Tuhan ajak mari goni tak eh, tak apa. Serah hidup lama. Apabila siapa waktu maghrib dia, siapa waktu mati dia, ha tahu dia. Temu dengan Tuhan. Pada masa tu tak segi dah. Salah. Ada banyak masalah. Tak segi kena gi dah. Ha, je jumpa ke. Nyot timbuk bunyi. Bunyi kena timbuk ha, pada masa itulah baru tahu nah. Maka apabila Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita, kita boleh cuk kelip semula ni. Pok zaman kita muda, zaman kita cua, zaman kita gapo, kita minta maaf dengan Allah Ta'ala. Maka lah ni kita nak beki lah ni. Hamba nak beki ya Allah ya Tuhanku.
Banyak benda hamba zaman muda dulu, zaman pok ye-ye. Oh, hamba lah tokek dia. Lompat agogo, nama berjoget kita lah nombor satu dulu ah. Lah ni gerti dah. Pakai kebaya beluh lah, tak ada dah lah ni. Nama lah ni pakai telekuk tutup molek dah kata. Biarlah. Tak pakai hitam belaka, tak tutup muka, tak apa. Tutup kodak kita lah, pakai baju kurung longgar-longgar. Ha, cara kita. Molek dah, molek belana dah dah. Orang lah ni malah pakai baju kurung. Dia kata suka mak uwa. Oh, orang budak-budak muda, anak-anak tak sifat, pakai baju kurung. La haula wala. Nak pakai baju setan, baju jin, baju apa dia. Baju hok mok dia jahit, comel-comel baju kurung. Tak sifat pakai hok longgar-longgar. Siapa mak uwa mak. Ngaji universiti, kalau lupa tak sifat pakai baju kurung dah. Oh, segar mak nampak macam orang kapung. Orang-orang ada saing-saing kita, duduk mengaji kita pakai baju kapung. Tengok. Tu baru duduk kalau lupa baru kalau anak atas mereka dia pakai baju apa dia tahu belakang kita depan kita ni memang pakai baju kurung Allah bismillah Allah jerit sungguh tak mampu belakang kita gajahnya sepak mampu nama belakang kita depan kita Allah jurungnya oh tu bahaya kalau anak kita tak siapkan dengan agama jangan letak tempat yang mengancam agama dia. Anak tak ada asah akidah, anak tak tahu semaya bela mana, baru kena-kena tikas jaduh atas tempat orang kafir. Allah lagu mana tahu. Kiblat tak tahu mana tak tahu. Negara orang kafir ni pahal-pahal sendirilah Amerika kau-kau. Ni bangga anak-anak pergi tempat lagu tu. Allah anak ambo pergi Amerika. Anak demo tak jadi saja. Nyo kata. Ngopak dia anak ambo pergi Amerika so semaya beda tak apa. Tak tutup lekung pun tak apa. Nak aku orang kapi. Bah, ibu bapa ada wagi tu berdosa. Nah. Kalau lupa, budak-budak tak boleh nak lawan dah coba eh. Amerika lagi-lagi mak ayah tak ada jauh apa semua. Caputin no jatah. Dalam dewe kuliah dia Allah, kita tengok enggak. Noh. Engkau ramah tu kat keluarga ada pergi Amerika, ada pergi gapo. Oh, nyanyolah orang tua atas lagu ni kata. Habis piti saja-saja buat kelip sekulu siji doktor kau gapo dia. Tapi berdosa. Mopo kata tak apa dia atas kat ambo piti 500 bulan. Patu tak semaya tak apa tak semaya. Budak ni juruh atas 500. Oh, juruh ni di atas 500. Tak semaya tak apa tak semaya tak apa. Orang lain ni. Eh. Anak-anak ngaji bijak, anak ni juruh. Tak semaya. Oh tak semaya tak apa tu bab tu bab lain. Oh ni hok bagus hok jadi ambo. Ambo tarbiyah anak ambo jadi molek. Ngaji boleh eh belako. Tak semaya, tak tutup aurat. Gendut tino jatah. Oh tak apa tu. Oh tu kata kita akan kembali kepada Allah Taala. Kita asal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Tak boleh, tak ada tempat lain dah. So saja kita akan tuju iaitu kita akan temu dengan Tuhan kita dan dia akan tanya, "Gapo dia ambo wi masa? Demo boleh hidup 60 tahun, 50 tahun atas muka bumi. Gapo dia demo buat? Ambo minta setengah je ya, kata sehari ko, sejam seminggu untuk mengaji fardhu. Ada mari ke tak? Tak mari. Sibuk gapo dia?" Kata ambo wi 24 je, hari-hari tak sesetuh lah bab ngaji. Seminggu sekali. Oh tak boleh mari juga sibuk demo kerja gapo. Siapa sibuk kita mula lalu kata. Tak saya kenal kau ambo. Demo benda lain demo boleh kenal automatik. Nombor boleh kenal, no alamat rumah, nombor telefon apa. Pasu bunga ni kenal, baju saiz ni kenal. Baju saja kain corok ni, kain corok ni boleh kenal. Eh ambo tak boleh kenal. Demo ni telajok dah kata-katanya Allah Taala. Pada masa tu kita tak boleh nak jawab langsung dekat Tuhan. Tuhan ada royak berah-berah kita senyap tak kata apa betul sungguh dah. Demo wak gapo dia masa 60 tahun. Ya Allah ya Tuhan aku kata periduklah buat semula lah masjid kok lanah hamba nak pergi ngaji semula. Hamba win 60 tahun tak ada masa. Demo-demo nak mari masjid. Nak tambah pula supa tolong yang kalau perangai demo lagu ni kan. Dia hidup tak wak juga benda soleh. Cuma atai terparuk Allah hamba nak beramal soleh. Oh. Nabi kata dalam surah dari surah sejadah kata walau taro izil mujrimuna nakisuru usihim inda rabbihim rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solehan inna mukinun. Wahai Nabi Muhammad kalau mu boleh tengok walau taro izil mujrimu ketika mana orang-orang berdosa tak dengar kata Tuhan. Tuhan suruh buat sikit ya amalan soleh. Bukan banyak amalan soleh ni. Semaya lima waktu ya. Nama tutup aurat tak itu bit rumah. Dari rumah. Tak akan kawal satu pun tak apa. Kembali kata.
Kata supaya hatu raya pun tak apa dari rumah. Hak ni luar rumah tak nak tubik je. Bila cakap tu tidur luar semacam. Jari-jari tak nak tubik tu lah. Maka pakar tutup. Tak suruh tutup suruh. Mau tak nampak jalan pula. Tutup kodam muka boleh buka. Tangan boleh buka. Tahu? Tu ya tak nak tubik. Tak nak tubik tu. Tak ada masalah ke apa dia. Naki suruh usihim. Ketika mana orang berdosa tunduk muka-muka mereka di hadapan Tuhan. Senyak kongor belakang. Tahu belakang dah jawapan dia. Allah hamba sudah dah kata. Tak dengar kata Tuhan kata. Tuhan wih macam-macam kat hamba. Tuhan wih harta, Tuhan wih kereta, Tuhan wih suami, Tuhan wih anak-anak jauh belakang. Eh hamba tak pergi mengaji kata Allah Akbar. Padahal ada saja dah. Pitih makan tak habis dah kata anak-anak dah atas dah kata bukan nak sunyaku dah. Pasu bunga ada orang cara dah kata. Lembu-lembu ada orang tambak dah. Mari duk nadah dengar. Betul akidah nak temu dengan Tuhan. Tak selok dah kata hamba. Rabbana absurna. Ya kecik ke apa? Ya Allah ya Tuhan ku amu tengok dalam syurga. Amu ingat dek. Ustaz-ustaz tu wak lolok. Nampak dah neraka. Allah lagu ni neraka. Syurga pun nampak dah. Wasami'na. Kami dengar dah suka orang dok suka dalam syurga. Ketawa ha ha ha. Orang dalam neraka duduk berjerit selok. Kena katok. Ah sudah. Farji'na na'mal solihan. Ini orang kapir. Ini lah ni, macam kapir ni kita boleh dengar. Akhirat ni, Nabi Muhammad ayat dah dalam Al-Quran ni. Maka kita boleh dengar ni kata-kata ni apabila hari akhirat. Farji'na na'mal solihan. Kembalikan kami untuk kami beramal soleh. Buat semula lah bumi kot lanah ni. Tak apalah tak usah buat negeri Kelantan. Tak apa. Buat kot lanah ni sikit lah tak apa. Bucu masjid, birat tu hacur. Tak apa dah. Buat masjid ni sebutin. Amu nak mari mengaji, mari menadah. Nadah dengan siapa masa tu? Hacu lebu belaka. Farji'na na'mal soliha. Kembali ke kami. Kami yakin nak buat amal soleh. Inna mukinu. Kami sekarang yakin dah betul-betul. Pada masa tengok syurga. Pada tengok neraka baru yakin. Tuhan kata amal tak sih keyakinan demo. Yahudi yakin kau depan mata dah. Amal nak iman daripada demo. Kenapa dia iman? Percaya kepada suatu benda yang kita tidak tengok. Syurga dengan kau. Tak ada seorang. Buk tengok sini. Kau ada orang tengok sini. Tak ada lagi ni. Oh. Maka iman ini mempercayai. Sungguh-sungguh. Ha? Percaya sungguh di dalam hati. Benda yang kita tidak tengok. Nabi Muhammad kecek bak kiamat. Nabi Muhammad kecek bak malaikat. Nabi Muhammad kecek bak dosa pahala. Kita tak nampak belakang tu tuasa rupua. Tapi lagu mana? Oh percaya tu kak kita. Mari tu kak penak-penak. Janji nak ambil kau ni. Janji dengan saing. Janji dengan kau pun hati lepas ni lah. Ambil mengaji ni. Puluh setengah. Bagus sudah kata. Lepas-lepas ni ya. Apa jadi sungguh demo? Ambil percaya kata kalau mari boleh pahala. Mari dapat pahala begini. Mari begini. Mari. Ada malaikat catik amal yang ambil begini. Maka percaya tu gak kita maka tu hebalah apa ni. Nih, tu orang jahat, orang tak dengar kata Allah Taala pada hari kiamat. Lagu itulah kita akan dengar. Sebab itulah masuk Allah Taala wi peluang duduk atas muka bumi, kita boleh cuk semula, kita boleh baiki segala kesilapan kita. Masa ni kita baiki. Baiki cara kita ni. Baiki selu-selu, baiki akidah kita, baiki semayan kita selama kena semayan betul kau tidak. Maya kau balik kau lagu mana bakar-bakar kain kano lagu mana tak sah kau gapo dia nama. Masuk Allah Ta'ala wi peluang ni baiki-baiki. Hak dulu kita minta maaf dengan Allah, ya Allah itu aku saya cuai, saya mengaku. Tapi kerana mu wi peluang lagi, hidup lagi atas muka bumi ini, maka ambo nak baiki semua amalan ambo. Niat lagu tu nah. Sikit-sikit masalah tak ada nak cover hak dulu tu tak apalah, hak penting kita dak berubah dah. Kita nak baiki dah semua amalan kita. Nah, insya-Allah kalau mati dalam usaha nak baiki amalan kita, nak bertobat ni, maka Allah Taala mudah-mudahan Tuhan hapus semua hak jahat kita masa-masa muda nah. Dah kita nak cover lagu mana baru mengaji 3 minggu. Dos hak salah dekat 40 tahun nak cover lagu mana baru 3 minggu. Cabut kalau semalam, yeah, cabut kepala, jatuh kepala kole. Nak khodoh cengok mana. Maka lo ni kita tengok usaha dah. Tengok dah belajar akidah dah. Nak kenal Allah Ta'ala dah. Nak baiki semaya dah. Mudah-mudahan mu terima lah ya Allah ya Tuhanku. Kerana hidup-hidup ini, nyawa-nyawa ini adalah peluang kita untuk baiki urusan kita dengan Allah. Apa tu yang hidupkan kita lah ni lagi? Ini. Sayang kita selok dah. Semalam dengar cerita misalnya contohnya. Kata sayang kita tengah tidur molek-molek. Peluk batang golek. Peluk sepeluk-peluknya. Biru dah muka. Jatuh tiba-tiba. Kita tak ada jatuh kepada dia. Alhamdulillah boleh hidup lagi. Tuhan buat saya sia ke tak? Ni sia-sia Tuhan buat hidup kita tak? Tuhan buat peluang. Berarti Tuhan buat peluang lagi kepada kita. Untuk baiki amalan kita.
Orang Tuhan tak beri peluang nak kata ke mana dah. Maka apabila Tuhan beri peluang ni, rebutlah peluang. Bukan kata suruh mengatik 24 jam dalam surat dok, tetapi buat apa hak Tuhan suruh. Mari ngaji, tangi ngaji, ngaji tangi semaya-semaya, tangi tutup aurat, tangi tutup aurat. Tu sahaja nah. Kita nak galak, nak suka, Tuhan tak marah. Kau salah. Jangan suka, tak baik. Dah. Kita nak gembira, nak pergi beli kedai kopi, nak pergi mana, nak pergi shopping, tak salah. Tahu? Cuma ada waktu dia. Waktu dengan Tuhan bila semaya. Tahu? Waktu lagu ni ngaji ada waktu dia. Hak lainlah gila nak pergi kok mana. No, nak naik langit ijan, kau nak terbang terjun turun, kau ikut Allah gila. Bukan kata Tuhan nak kongkong sangat kita. Ni ada setengah orang nampak agama, Allah, agama payuhnya lah, cadik lah begini. Cadik lah ke mana? Tuhan bebas dah kita nak pergi ke mana. Asal jangan buat benda haram, gila nak pergi ke mana-mana pun. Nak buat kabar dia, nak buat pasal bunga 100 tikat kau. Nama, ikut kita lah, minat buat kolek kau, nak buat goni kau, Allah gila, tak ada masalah, Tuhan tak marah. Tiada sesuatu perkara pun yang tersembunyi daripada pengetahuannya, pengetahuan Allah di bumi dan di langit. Semua benda tidak terlepas daripada ilmu Tuhan. Tuhan tahu belakang apa dia dalam perut pedah kita lah ni. Kita niat lagu mana? Kita niat apa dia akan datang? Minggu depan kita nak buat apa dia? Tahun depan janji dengan orang. Tahun depan janji dia. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dan dialah Tuhan yang mengetahui pengkhianatan mata-mata. Khianat mata-mata lagu ni. Kita tengok orang lagu ni. Kok keling ini. Apa dia maksud ke? Kita tengok lagu ni orang. Keling gitu. Nama? Maka Tuhan tahu khianatnya mata-mata. Kadang-kadang kita nampak mulut tu. Ah jalah tu. Ya ada maksud lalu, ya ada simbol-simbol, ya reti nak ah. Tengok mata lagu tu lain dah. Tengok keling ke atas lagu tu dah. Tuhan tahu. Padahal kita kata siapa dia tahu isyarat mata kita. Ha, kita tengok lagu tu. Kita tengok gini kita boleh perasan tu. Maka Tuhan tahu apa dia kau khianat mata-mata. Wa ma tukhfi sudur dan apa-apa yang disembunyikan di dalam dada-dada. Apa dia ada dalam hati kita, maka Tuhan tahu. Kau suruh tipu Tuhan jelas bagi Allah Ta'ala. Bapak Tuhan tahu juga ya. Dalam itu. Kerana Tuhan yang membuatnya. Tuhan yang menciptanya. Hati itu cipta Tuhan. Dan katanya Allah Ta'ala, aku di antara hamba dan hatinya. Aku. Katanya Allah Ta'ala, aku di antara hamba dan hatinya. Sebelum hati itu melintasi kepada diri kita, Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah. Maknanya kata dekat lebih daripada pengetahuan kita. Sebelum kita tahu, Allah Ta'ala dah tahu dah. Tu maknanya dekatnya hamba, Allah Ta'ala lebih daripada seorang hamba dengan hati dia lagi. Ha, kalau kita tak ada, hati kita lah orang pertama tahunya. Lepas tu baru orang kedua. Dah, Tuhan tahu lebih pada tu lagi. Ya'lamu sirra wa akhfa. Tuhan itu mengetahui apa yang dah dia yang dirahsia atau yang disembunyikan. Tuhan mengetahui rahsia sir ni lintas hati ni, lintas hati. Kita telita hati ke apa dia? Akhfa ni benda lintas hati esok hari. Esok hari kita nak telita ke apa dia dalam hati kita, Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah ke apa dia akan telita di hati kita esok hari. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia tahu siapa yang mencipta segala sesuatu? Tuhan mengetahui siapa dia kau pencipta. Dialah penciptanya. Tak ada dah selain pada Allah Ta'ala yang boleh mencipta. Wahuwal latiful khabir. Dialah Tuhan yang maha lemah lembut. Maha lemah lembut lagu mana? Tengok dia tarik. Tarik makanan kita. Dia makan. Kita seru ada senyum makanan. Masuk dalam mulut. Ni Tuhan tarik. Allah latih sungguh Tuhan. Lemah lembut sungguh. Kita jalan tak suruh ketak. Kita nyawa. Oi pandai Tuhan buat masuk udara. Kau suruh. Allahnya tekan. Tolak nak nyawa pun tak boleh. Tak suruh sedap ya. Makan nasi. Minum. Tidur jenera. Kau selur jenera. Allah latih sungguh Tuhan. Lemah lembut. Haluh dia punya cipta dia. Tapa tak seruh kata Tuhan yang buat. Tak seruh kita. Hak buat. Tak seru kita hok juru, tak seru belakang. Ha ni punoh. Apa? Tuhan tu, Tuhan dak tolong kita, dak akak tangan kita semaya. Tak seru. Apabila tak seru, lupa kepada Tuhan, ingat kepada diri jadi mazmumah pula. Lalu khabir sangat pakar, sangat bijak berpengalaman pencipta. Khabir ni maknanya orang yang banyak pengalaman.
Bukan kata Tuhan tu ada ilmu jenis bahasa pengalaman yang buat kerja lama, dia ada pengalaman. Khabir ni sangat-sangat pakar terjemuh ni. Khabir ni pakar sungguh. Tengok dia buat. Siapa dia? Kita contoh tapak kaki kita ni. Tapak kaki kita. Lo ni tayar harga dia 200, 300. Ada 1000 pun tayar ni. Majeling lagak pun dia. 2 tahun kena tukar tayar. Tu pencipta manusia habis gerih dah. Tapak kaki kita ada lagi tukar tapak kaki tu. Ada lagi tukar. Gi doktor minta maaf doktor hauh dah kaki ambo. 2 tahun kena tukar, tak ada. Daripada kecil siapa jadi cikgu kita, tak ada hauh kaki lagi eh. Tu tengok tayar hok tu hai buat, tapak kaki hok kita guna, tak ada hauh-hauh. Manusia buat habis gerih, Toyota Jepun lah, Amerika buat tayar guna sebentar 2 tahun 3 tahun tahu pula. Tak boleh nak lawan. Pakar hebat tu ha. Ni tak boleh nak lawan kehebatan tu ha. Tu baru tapak kaki baru. Tak kira muka lagi. Tak kira mata lagi. Guna ni pula tahu ada tu mata boleh molek lagi. Tak ada masalah apa dia. Kamera. 10 tahun tak nampak apa dah kelabu hangkunya habis. Kalau headset tu 2 tahun boleh tahu dah. Tu kata ciptaan makhluk tak boleh lawan dengan ciptaan Allah Ta'ala. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis bab makna asyhadu alla ilaha illallah. Apabila kita sebut saya bersaksi, saya menyaksikan, saya yakin, saya tahu, saya belajar yang tiada Tuhan hanyalah Allah Taala semata-mata, maka semata-mata lagu tu tak boleh lagi. Kena sebut pada Tuhan itu ada sifat tunggal, Tuhan gini 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 gini. Oh, baru betul kalimah syahadah kita. Nak kemah lagi kena mengaji sifat 20. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dia makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kita kena belajar bab Nabi Muhammad, kita kena kenal bab Nabi Muhammad. Kenapa saya perlu kenal dia ni? Apa kaitan dengan akidah saya? Saya percaya dah ke Tuhan, apa perlu kenal Nabi Muhammad? Dia ke manusia, apa ganggu akidah ke apa dia? Gini. Apabila kita kata sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, maka Muhammad ni ada 15 juta orang. Muhammad ke mana? Mamak umur demo. Mamak kapuk lanah. Mamak pasu bunga. Mamak mana hok Muhammad Rasulullah? Maka kita kena belajar bab Muhammad. Bab apa? Supaya kita sebut Muhammad, Muhammad hok hamba belajar, hok kata lahir di Mekah, meninggal di Madinah, anak 7 orang, isteri gini-gini. Hok tu baru tepat. Tapi kalau kita kata Muhammad tu lah. Muhammad mana Rasulullah? Muhammad tu. Sah Muhammad tu. Muhammad mana? Muhammad tu. Tak sah kita sebut Muhammad Rasulullah tu. Muhammad mana kita tanya? Muhammad tu lah. Tu mana Muhammad tu? Muhammad tu mana? Nama hatu. Nama Muhammad tu, Muhammad tu. Mana boleh kita kena sebut? Contohnya kita kata, Zaid seorang tu imam. Zaid ni tu imam. Orang kata Zaid mana? Zaid ada ke hodok kapur tu. Anak pada kawin tu sekian-sekian. Nama? Dia lah tu imam. Betul kita kecek. Tapi kalau kita kata Zaid itu seorang tu imam. Zaid mana? Zaid tu lah. Zaid tu mana? Zaid tu lah. Hak tu mana tu? Zaid ni lah. Ni pula. Hak tu ni hak mana sah? Tak tahu. Tak sah kita kecek. Dia mau kecek siapa dia? Zaid mana? Takut Zaid mana tak tahu. Silap kata Muhammad saja. Kita kata Muhammad lain kepada Rasulullah. Kapir gitu. Kita kena tahu Muhammad mana. Sebab tu kita ngaji lepas ni. Kita kecek pada Nabi Muhammad sikit sejarah dia. Sebab apa? Kena sebut. Kena tahu Muhammad mana hak Rasulullah tu. Sebab lah ni ramah dakwah jadi Nabi. Hak ni nama Muhammad ni. Ambil balik Rasulullah. Selok kita. Maka kena mengaji bab sejarah Nabi Muhammad sikit. Supaya apabila orang tanya Muhammad mana. Dia mau kata Rasulullah. Muhammad hak ambil mengaji tu. Dia itu nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf nama dia. Dia ni lahir di Mekah, lepas tu meninggal di Madinah. Anak ada 7 orang, isteri dia ada 11 orang. Ketika dia meninggal tinggal 9 orang. Gini-gini. Muhammad tu. Jelas kata. Tu penting ngaji. Ada orang tanya, "Eh, apa kita kena ngaji bab Muhammad sungguh? Apa kaitan dengan dia dengan hidup kita ni? Apa kaitan dengan iman kita nya nama Muhammad? Takut salah kita sebut Muhammad Rasulullah tu. Salah orang. Kubai hanya kita tak tahu alik-alik jatuh. Apa banyak mana pun kita mengaji bab Muhammad. Kalau orang tanya Muhammad mana boleh jawab kau tidak. Tu masalah lo ni. Baca sikit. Biarlah dia bukan waris kita.
Dia bukan saudara kita tapi dia nabi kita. Kena kenal lebih daripada tok lelaki kita. Kita tak kenal tok lelaki kita mari dari pulau planet mana tak tahu. Kabar-kabar demo dok sengih sini tanya orang kapo mana demo tak tahu. Demo ni orang mari kau mana? Tak apalah jadi tok lelaki kita. So. Tetapi kalau kita nak buat nabi, oh kena tahu nabi mana. Dia sekian. Kena kenal Nabi Muhammad lebih pada tok lelaki pun tak apa. Tu sahabat-sahabat dulu apabila Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah sampai ke Madinah, maka anak dara bini-bini orang tubik habis. Tubik sambut Nabi tala'al badru alaina min saniyatil wada' kata rendah. Bini-bini orang mari. Maka Rasulullah pergi kawasan muslimat, kawasan orang Tino. Maka Rasulullah kata atuhibbinani musaya kat aku kau. Depan tok laki yo, tok laki dah tengok. Kalau kita orang jantan oiak lagu tu kat bini kita. Eh. Ustaz ni aku rasa nak kena tepuh kereta rasa. Namo ambo tepuh ke mana? Gamuknya kecek lagu tu dengan bini ambo. Ambo tak ajar royak. Namo kecek lagu tu. Ambo nak panggil cek wo panggil dia. Namo bulaklah panggil ke dia. Namo apa panggil lagu tu. Disedak dia panggil kat. Tapi Rasulullah royak depan sahabat. Sahabat bini tok laki dia belum pernah nak tengok. Maka Rasulullah kata sahabat tina kata, "Ya ya Rasulullah, ambo semua saya kepadamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah kata, bersaksilah aku saya kepadamu. Menopak bini dia. Tok laki dia tengok. Klik, tengok. Kalau kita lagu mana pada masa tu? Berarti kita kena kenal lebih pada Rasulullah. Saya kepada lelaki lain, harap kita orang jatuh ni. Tok laki kita ada, kita saya orang jatuh lain. Harap. Kita kena saya ke dia lah. Muka dia tok laki kita. Tiba-tiba saya kot jatuh lain. Kecuali seorang lelaki saja. Hak ni tak apa. Saya lebih pada tok laki kita pun tak apa. Itu Nabi Muhammad. Tak apa. Kalau dia saya lagi. Oh, dia nak saya lagi tak apa. Sahabat-sahabat dia tengok kelipah-kelipah. Oh. Suruh pula. Nah. Tak ada kata Rasulullah. Jangan buat lagu tu Rasulullah. Nama. Dah tak? Sahabat tengok isteri dia saya kepada Rasulullah pun tak apa. Nah. Sahabat-sahabat dulu apabila kelip perai dia tak tanya anak bini dia. Sahabat-sahabat perempuan, sahabiah-sahabiah. Apabila kelip perai dia akan tunggu di perbatasan. Orang mula-mula sampai ke kota Madinah, dia jauh daripada kota Madinah, dia akan tunggu kawasan ni. Oh ni orang daripada luar kota Madinah, dia akan berhenti sini. Maka dia tunggu di perbatasan ni. Sepadan nak suruh masuk kota Madinah. Orang itu nombor, bergelewak. Tunggu tok lelaki, pelik kelip perai ni. Nampak? Tunggu-tunggu, siapa sahaja utusan, mari siapa nampak seorang. Dia tanya soalan pertama Rasulullah lagu mana. Dia tak tanya tok laki dia cabut linga kau, cabut tangan kau, anak dia kau, ayah dia lagu mana? Tanya tu sahabat. Neh, lagu tu. Jangan saya tok laki lebih daripada Rasulullah. Lagu kita tak rasa cemburu. Nama. Kekata. Kata aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah memberi pengertian. Aku mengaku, kita mengaku. Aku mengetahui, kita tahu. Kalau kita tak mengaji boleh tahu ke tidak? Tak boleh nak tahu. Nak buat kuih pun kena pergi belajar. Eh, kabar-kabar di rumah boleh wahyu lagu mana? Boleh buat kuih, lopak tikai ke apa dia? Tak boleh. Buat lopak tikai kena belajar. Kabar-kabar bak Nabi Muhammad boleh tahu dah tak belajar. Menipu kau hong. Kau ada di rumah? Oh, pandai buat lopak tikai. Tak boleh, kena pergi belajar juga. Bah, agama bab Muhammad Rasulullah kena belajar. Bagaimana kita nak kata aku mengetahui kalau kita tidak belajar? Kecuali tu hewi ilmu laduni tak sekira lah neh. Waktu jaga-jaga berlaku, jangan dok koyak kita ambo ilmu laduni. Laduni gapo dia semaya bedok ngaji dok tanya hok ni tak reti laduni apa? Bukan ladung daripada setan. Tuhan. Ilmu mari daripada setan. Neh. Mengetahui, mengaku, tahu saja tak mengaku tak boleh juga. Orang kafir Quraisy tahu Nabi Muhammad tu kecek benar, tapi tak mengaku, tak main lagu tu. Ah Nabi Muhammad nipu dari hati tu. Eh Nabi Muhammad ni tak rasa kecek nipu dia ni. Tapi dok ayat dari mulut ni tak mengaku, jadi kafir juga. Aku yakin dengan sepenuh jiwa ragaku. Nampak penuh. Lepas tu dia mau bawa raga pedoh apa dia. Jiwa raga ni maknanya semua kita dalam hati perut pedah kita percaya sungguh. Tu maksud dia. Bukan kata bawa raga. Ah sudah kena bawa raga lah tak apa. Dan aku akan menerekai kepada selain daripada diriku. Selepas pada hamba tahu. Selepas daripada hamba yakin. Selepas daripada hamba belajar ke apa dia. Hamba nak beritahu pula kepada orang lain. Bahawa Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah. Lima nama ni. Kena ngapa? Ni bukan tadika ni. Bukan pasti. Oh ni budak pasti yang ngapa?
benda ni wajib nak ngapa. Tak mengapa, berdosa. Ada benda, maklumat dalam diri kita, kita tak tahu pun tak apa, tak dosa. Nombor telefon, tak tahu tak dosa. IC. Allah, pakcik, tak ingat IC. Tak dosa, tak ada masalah. Nama sendiri tak ingat. Nama gapo ambo? Oh, tak dosa. Tak ada masalah gapo, jadi kau dosa tak. Tapi nama Nabi Muhammad tak ingat. Oh, jadi kau berdosa. Berapa nama? Muhammad saja tak boleh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Man. Lima saja dah. Arak ni, ia kena sebut lima. Kalau tak sebut lima, ia akan tukar. Kerana ada juga Muhammad bin Abdullah. Ia tukar. Maka ia kena sebut lima, jari tak akan tukar dah. Kita orang Melayu ni tak biasa sebut nama nasab lagu tu keturunan kita. Kita, nama pok kita, tok kita. Cewa kita tak ingat dah. Nama gapo dia, sekut tawa kau gapo. Orang dulu nama pelik-pelik, kereta kaca, kereta Ferrari, nama macam-macam. Buju bin bulat. Bulat bin golek. Golek negak tak bin negak. Orang dulu lagu mana? Tengok bunga, kalau nama itu ni bunga. Bunga kemojo, melati, bunga raya, bunga gapo dia nama. Macam bunga cepako, ha, nama-nama lagu tu. Kalau hok jatuh, ya tengok ni. Sendi bunga. Rasuk, nyelo, nama ya. Persegi, petok. Nama, orang dulu setara tu. Kita pun tak ingat nama. Tapi kena ingat lima, nama ni wajib. Ni bukan sunat ni, wajib kena ingat paling kurang lima. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah. Ingat tu, tak apa dah sekat tu. Kau siapa kepada Kinanah, siapa kau apa semua, siapa kau Adnan, siapa kau pada Nabi Allah Ibrahim tu tak apa, tak ingat. Nabi sebut siapa Nabi Allah Ibrahim. Atas pada Ibrahim, siapa kepada Nabi ada, Nabi kata kazabal nasabun, kazaban nasabun, kazaban nasabun. Nasab lepas pada Nabi Ibrahim, siapa Nabi ada, tidak sahih. Nasab siapa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sendiri sebut. Ambo binggini, binggini. Dia kata Muhammad Hashim bin Abdul Manah Al-Qurashi, bangsa Quraisy dia. Bukan bahasa orang duk kok lanah kok gapo, dia kena tahu Nabi Muhammad ni Arab Quraisy, orang Arab. Pas lagu mana dia ni? Tuan ni putih semak. Kalau kita kata Nabi Muhammad ni kulit gelap, jadi kafir. Allah, silap kata lagu tu pun kafir. Kafir. Oh, berat nak. Ha, baru tahu kata. Maklumat mengenai Muhammad Rasulullah, supaya kita ngaji Muhammad mengenai kalimah la ilaha illallah, mesti tepat molek. Maka Muhammad Rasulullah pun Muhammad kau tepat molek. Ada Muhammad kulit gelap lagu tu. Dok Muhammad tak gini gini. Tak tahu secara kasar pun tak apalah. Sebab tu ulama kata ngaji syama'i. Kita ngaji syama'i, lagu mana ketubuh Rasulullah, perangai dia. Ha, hak tu Muhammad hak kita duk ngaji. Siapa dia dia? Dia adalah perutusan Allah. Maknanya Allah Ta'ala utuh dia kepada umat untuk beri hidayah. Ajar mengenai ketuhannya. Itu Nabi Muhammad. Diutus oleh Allah kepada sekalian makhluk. Nabi lain diutuskan untuk bangsa dia. Nabi Ibrahim ada bangsa dia. Nabi Nuh ada bangsa dia. Nabi ni ada bangsa dia. Manakala Nabi Muhammad, Nabi lah sekali diutus kepada seluruh manusia. Dan jin. Manusia dan jin. Makhluk dengan membawa sekalian makhluk dengan membawa ajaran agama Islam. Maka wajib ke atas kita untuk beriman dengan dia. Apa maksud beriman? Percaya lah. Nama kata beriman ni bahasa Arab. Percaya dengan dia dan membenarkan setiap apa yang dibawanya kepada kita dari hal urusan agama. Nabi Muhammad kata syurga, ambo percaya. Nabi Muhammad kata ada neraka, ambo percaya. Nabi Muhammad kata ada malaikat dak tulis kanan kiri, ambo percaya. Ambo tak pernah tengok pun ambo percaya penuh. Sebab tu ambo mari ngaji ni kata ada orang malaikat tulis. Bapa demo tutup aurat ni. Eh janganlah, kalau buka aurat ada malaikat tulis cantik tai jahat. Yakin demo pernah tengok, tak pernah tengok, tapi Nabi Muhammad royak. Gepo saja hok Nabi Muhammad royak, ambo percaya 100%. Kerana ambo percaya ke dia. Berarti kalau kita tak percaya apa yang Nabi Muhammad buat, berarti kita tak percaya kepada Nabi Muhammad. Apabila kita tak percaya kepada Nabi Muhammad, berarti kita tak percaya kepada siapa dia utuh Nabi Muhammad. Tu eh. Sebab tu ilmu iman dia ada kaitan. Tak percaya ni jadi punuh habis. Punuh habis sungguh. Kerana kita apabila kita mempertikaikan hari kiamat, misalnya hari kiamat tak ada. Berarti kita mempertikaikan siapa dia yang cerita mengenai hari kiamat. Eh, ambo percaya kepada Nabi Muhammad, cuma ambo tak percaya kepada kiamat. Berarti dia ambo tak percayalah ke dia. Mana boleh kata percaya
kepada Nabi Muhammad, tak percaya kepada hari kiamat. Tak mungkin. Apabila tak percaya kepada Nabi Muhammad, bererti kita tak percaya kepada siapa dia utus dia, Allah Ta'ala. Membenar dari urusan agama, urusan dunia. Dunia ni akan hancur, urusan dan akhirat-akhirat ni ada syurga, ada neraka, ada apa. Itu adalah daripada Allah Ta'ala. Semua tu deh. Rasulullah telah dilahirkan di negeri Mekah Al-Mukarramah. Wallahu a'lam. Kena tahu maklumat-maklumat ni. Ni tanya tu Nabi Muhammad lahir mana? Macam-macam jawab. Mungkin tak jahil lahir di Kelantan. Okey, ada soalan? Ada soalan ke? Nak menanya? Dali Gabriel tu. Dalil wajib gini. Bapa wajib kita kena kenal Nabi Muhammad? Sebab apabila kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad itu saya bersaksi, saya yakin Nabi Muhammad itu Rasulullah. Maka orang akan tanya, Muhammad mana? Tak perlu tahulah. Tak perlu tahu lagu mana. Takut Muhammad lain dia muduk khoya, duk sebut Muhammad Rasulullah tu tak tergambar Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Manat. Maka tu jadi kape mikir lagu tu. Sebagaimana kata tiada Tuhan kecuali Allah. Allah mana tak tahu. Sudah demo kata Tuhan hok mana so. Pening ambo. Takut ada orang nama Allah kadang-kadang orangnya tulis nama dia Allah lah. Buat nama. Takut tu Tuhan tak leh juga. Kok Allah hok mana? Allah hok kita ngaji sikit-sikit. Maka Muhammad hok mana kita kata Rasulullah. Muhammad ni sikit-sikit. Perlu pada hadis, perlu pada Quran, perlu pada hadis. Kita kena kenal lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar tepat kalimah Muhammad Rasulullah kita tu tepat. Maklumat mengenai Nabi Muhammad mari daripada kitab-kitab sirah. Sejarah dia, dia hidup. Dia mau tahu mana Nabi Muhammad lahir di Mekah. Nama? Dah. Lepas tu dari hadis tak ada. Ingat sumber dari agama ni tak syarat Quran dan hadis. Ya ada sumber lain lagi, sejarah, gapo apa semua. Khabar mutawatir. Memang mutawatir dah. Masyhur dah Nabi Muhammad lahir di Mekah. Tak ada Quran, tak ada hadis. Amo tak jumpa kata Nabi Muhammad wulida di Mekah, kok boleh. Jadi sumber dari agama ni banyak. Khabar mutawatir cerita. Macam cerita para miswara lah pak kita ataupun Malaysia merdeka tahun 57 ni. Okey, ada Quran, ada hadis dak? Aiman. Tak ada dah. Tapi orang tahu belako. Oi, tak ada orang tanya Quran hadis. Begitu juga masalah sejarah. Kita kecek pak Nabi Muhammad gini, maka benda itu rujuk dalam kitab sejarah. Tak syarat dalam Quran dan hadis. Ada orang lain ni tanya Quran dan hadis belako. Kalau tak ada Quran dengan hadis nyanyo, demo ni bukan orang Islam. Demo ni kata ambo orang Islam, ambo Islam. Ada hadis dak demo orang Islam? Ada dak dalam hadis Bukhari nama demo misalnya Semek. Semek itu adalah seorang Islam. Ada dalam hadis dak? Tak ada. Pas demo kafir lah ni. Demo yang kata lagu tu ambo orang Islam. Mangga setiap semua benda rojok kepada Quran dan hadis. Maka ada soalan orang tak tanya Quran dan hadis. Seperti masalah buat kuih. Ada orang tanya buat kuih lopak tikar ni ada Quran hadis ke dak buat kuih lagu ni. Orang tak tanya. Jadi ada soalan orang tak tanya Quran dan hadis. Kadang-kadang kita rojok pak sejarah, kadang-kadang buku ni nama lagu tu. Jadi salah dia kata ada Quran hadis tak kena tahu lagu ni. Tak semua ni guna pakai Quran dan hadis. Ada kita guna sumber lain. Nama. Ada soalan? Ada soalan ke? Gini, semayah sunat musafir ini sunat kita semayah di rumah kita. Sebelum daripada kita musafir, kita dok kemah baju sudah belaka, nak tolak dah, saja aku semayah sunat musafir dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Sunat sembahyah di rumah. Nak semayah lain pun tak apa, tapi afdolnya cara afdol dah. Semayah di rumah dulu baru musafir. Baru kita musafir.
Kedua, sembahyang siapa daripada musafir. Ya dua, sembahyang bak musafir ni ketika pergi sunat, ketika sampai pun sunat. Tapi kalau ketika sampai sunat kita berhenti di masjid. Nabi buat lagu tu. Dekat-dekat rumah kita kita berhenti sembahyang sunat safar. Dia panggil kudum safar. Saja aku sembahyang sunat kudum safar, maknanya sampai daripada musafir kedua rakaat kerana Allah Taala. Nabi buat lagu tu. Ketika nak keluar musafir dia sembahyang dulu dua rakaat pergi musafir. Nak kelik, dia akan berhenti di masjid dekat-dekat tu. Dia akan semayat, baru masuk ke rumah dia. Tu tabiat. Ha, tu cara kaifiat semayat sunat musafir dan semayat sunat. Oh tu afdol. Yang nak semayat tengok jalan, boleh juga. Nama, ha, di masjid kau tak apa. Tapi afdolnya semayat di rumah lagi. Semayat sore-sore. Ya semayat sunat ni ada semayat disunat ke berjemaah. Ada semayat sunat tak disunat ke berjemaah. Nak berjemaah pun tak apa, tak ada masalah. Misalnya kita nak buat rombongan ni, ziarah derak-derak jalan-jalan kan. Pok kita kami nak berjalan. Maka kita nak buat secara berjemaah boleh. Sebagai pelajaranlah kita nak ajar jemaah-jemaah kita ke belajar sembahyang sunat musafir. Boleh. Tetapi afdalnya sembahyang sendirian. Ya sembahyang sunat ni terbahagi kepada dua, hak sunat berjemaah, hak sunat. Sembahyang tarawih sunat berjemaah. Sembahyang gabriel, istisqa, sembahyang minta hujan sunat juga berjemaah. Semayah hari raya sunat berjemaah. Ada semayah tak sunat berjemaah. Semayah goni semayah tau. Itu ada dalil dah. Dalil senara-senara kita pekoh dah. Eh. Kita nak semayah jemaah pun boleh. Tak ada masalah apa. Apa? Oh, masa dekat nak musafir. Nama, maknanya tu kita sebut saat ni deh. Masa kita siap-siap baju gapo siap tu, mai sunat musafir. Oh ni kata petai tu pagi hari lagi maya tu jangkut jauh sangat deh. Jaruk sangat tu. Masalah harta sako. Harta sako ni masalah wasiat, wasiat ni. Masalah wasiat ni. Wasiat ni gini. Ada wasiat ni berdosa. Seperti wasiat ke harta dengan tidak adil. Ingat. Apabila seorang itu mati, maka syarak uruh dah harta dia. Tak perlu dia nak uruh, nak panda-panda, nak uih hok ni lebih, nak uih hok ni sikit, nak uih hok ni banyak, hok ni kacik ngambo, hok ni ambo saya. Tak boleh. Apabila seorang itu meninggal, maka tidak ada hak walau sedikit pun untuk dia uruh harta dia. Berarti dia kena serah kepada syarak, maka syarak dah tetap dah. Anak lelaki akan dapat dua bahagian daripada anak perempuan. Saya setara mana anak bosu kita, anak tina ni, tak boleh nak uruh separuh harta. Ada tu separuh harta kepada anak bosu saja, hak tina saya sekarang. Kau jatuh adik-adik jatuh, ikut dia, pandai dia lah kata. Tak dengar kata juga. Tak cara dengar kata, kau to'ak kita, kau deraka, kau gapa dia. Harta kita, tak ada pun kita kuasa nak mengagihkan dia apabila kita mati. Kecuali apabila kita hidup, kita bagi awal-awal lagi. Bagaimana bagi awal-awal? Okey, ayah bagi dah, pergi pejabat tanah, kata separuh ni pergi kepada anak tina. Oh, tak ada masalah. Oh, tu ikut dia. Tu dia panggil heboh ni. Masalah heboh ni beri. Beri ketika hidup sehat, nega-nega lagi, beri. Tetapi tak berani lah buat lagu tu. Takutnya hambat orang tua pula. Perangai mu anak-anak lagu tu ni. Eh, tak agak kau budak ni kata. Kalau tukar nama dia kat rumah ni tengok. Eh, ada key tu. Tukar saja nama. Boleh ke anak tina dia? Esok ke, mak dia tak boleh masuk pintu depan. Mak mari rumah masuk pintu belakang. Mak dah. Tengok. Harta mak dia baru tukar nama. Suruh masuk pintu belakang dia. Esok ke, tak pernah mari dah rumah cemai mak. Kata kita basuh dah dapur. Tengok. Sebab tu orang tak berani nak uri awal. Takutnya lipat awal-awal. Gosok kali tidur bawah retak kau tu. Bawah rentak tidur. Nampak? Nampak? Tidur bawah retak. Asal rumah besar-besar. Apa? Anak lagu tu. Apabila tak siwi ketika hidup. Okey, ketika mati kita tak ada kuasa dah. Tak ada kata nak uri hok ni. Sebab dia susah kita uri banyak. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Berdosa kita buat kerja. Buat dia. Hak ni lahir Allah Taala. Tuhan bagi. Kalau ada anak, kalau tak ada anak, palung mayat yang bagi boleh 1/4. Kalau tok lelaki boleh, boleh separuh. Kalau tak ada anak, kalau ada anak boleh suku 1/4. Hak tu kata ayah boleh 1/6. Lagu tulah sako. Jangan pandai-pandai.
Dia tak dengar kata. Dia tak dengar kata wi awal lagi. Tak sedut wi belakang. Maka kalau dia buat wasiat lagu tu, wasiat itu maksiat, tak cara. Kertas tu pakai seroyok, tak ada cara bergabung dia. Tak boleh orang nak itu. Nah. Ya apa? Kerana hak orang. Apabila orang mayat tu mati, jadi haklah dia. Maka kalau kita ambil hak ni, bui kepada hak ni, berdosa supaya curi bagi orang lah. Eh, anak dia, anak ambo juga. Amo nak lebih pada ni. Tak boleh dia hak ni ni. Supaya curi bagi orang tu. Nah. Oh, gini sebenarnya lah, sebenarnya heboh ni beri ni tak syarat tukar nama. Neh, apabila mak ayah kata bui, kita pun kata saya terima lah mak Allah kita. Memang lama dah nak rumah ni. Oh, jadi dah sebenarnya. Cuma lah ni masalah orang nak kecik atas nama hitam putih ni. Sebab ramah, hak ni dakwa mak dia bui dah. Hak ni bertindak pula. Eh, mak rasa-masa dok jenderal lagi tu, ya bui kat ambo. Eh, ya bui kat ambo dulu tu. Jadi dok balah lagu tu. Lah ni nak hitam putih supaya tak balah. Asalnya tak syarat lagu tu. Tak syarat kata tukar nama. Maknanya dia tu, dia ayah tu bui kita, nama orang lain. Pakai jadi nama kita. Tapi, pak tu radio. Jadi kau balah. Sebab tu raya, kalau nak bui betul-betul kot kita, tukar nama. Ayah kata, ayah tak berani. Aku tukar nama. Nampak mu ni celika juga ni. Mulepak aku. Ayah tak cakap. Nak wih sangat ayah. Kalau ayah cakap kita, ayah tukar nama. Sebab apa? Jadi baloh ayah. Ayah tak apa duduk dari kubur. Adik-beradik. Hok aku, hok aku. Masa ayah yang beli duduk tanah dulu, pusing tak wih. Duduk panggil hok aku, hok ni hok aku. Hok, hok siapa dia? Masa ayah mau kita beli tanah dulu. Ada kita wih sama. Sama. Tak wih pun. Apa boleh kata hok aku, hok aku. Mujulah syarat wih kita. Hok tu. Eh, ni duk mengaku balah. Jangan bak sakon. 3-4 generasi tak habis lagi duk balah bertetap. Bak apa? Gila ke harta. So ya. Ustaz ko pakai serban jubah labuh limu haji tiap-tiap hari ko. Bukan kata tiap-tiap tahun. Tiap-tiap hari nyawa haji misalnya. Hak tu pun dia tengok harta jadi pening juga. Bak sako sebab tu lah harta sako jangan duk payah sangat lah. Kalau mak kita mati dia panggil jangan duk balas sangat lah. Tapi gitulah. Sabar dia tak sih kalau harta banyak ni. Eh, tak syarat kata tukar nama. Cuma hak tu prosedur. Memang kena buat lagu tu lah. Kalau tidak balas. Kedah dia undai-undai dunia lah lah ni. Kecek saja tak bakal. Dah ni kata ni. Mambo dulu masa dah cara ayuh masa sakit dulu. Ayuh oyak lah kat ambo. Allah akbar. Nak oyak ke mana tak tahu. Sekalipun dia kecek benar, kecek jujur. Tapi tak ada hitam putih. Tak boleh. Kena bagi cara faraid. Bagi cara faraid. Selesai masalah. Masalah lepas tu dia nak wik pada adik dia moksi. Dia kata anak tenom sore ni ni. Tak ada harta. Kita nak adik jatuh misalnya. Boleh 2 gear. Tak apalah. Hak gear abis-abis wik misalnya. Ha tu terpulih pada dia lepas pada tu. Tapi kena bagi cara faraid dulu. Nak wik sama rata. Mungkin kita adik-beradik pakat belakang. Jemuk kira belakang. Okey kita bagi sama rata. Lepas pada bagi faraid dulu. Biaya sedar dulu. Misalnya hamba boleh 200 ribu ni. Adik boleh 100 ribu. Eh. Tak rok dia nak nikah, nak buat rumah, nak kapal. Tak apalah. Ambil lah 100 ribu pula. Ha tu tak apa. Tapi dia boleh lagu tu. Jari orang nak beri pula lah masalahnya. Jari pula nak jadi juru pada masa tu. No. Nak kau tambah ke dia tak ada. No. Ada soalan. Harta sako tok tua mana boleh tok tua ada ke tok tua mati boleh sako gitu. Ya bui kita ke kan? Ha. Kejap nak balas saja ni. Kejap nak balas saja. Nama, bagai nak balas saja. Nama, jaga. Gitu deh. Ya bak harta ni jari orang memang nak balah. Tapi kalau bak mari ngaji jari orang balah deh. Oh, dah pergi juga ngaji, hang nak pergi juga dak balah dak deh.
Gini, masalah dia dia bui harta kita jadi hak kita lah. Lama, kesilapan juga dia apa bui lagi dah dia bui kita dah. Bui kepada separuh lagi kat orang lain pula. Ini masalah. Hatu kata masalah dia hitam putih. Lama, lepas tu kalau atas nama kita, kalau pergi kat pejabat, pergi ke jabatan benar kita dah. Lama, biarlah mulut kata bui separuh orang lain ke, benar kita dah. Maka lo ni kita pergi hitam putih lagi. Kecek, hatu kata kecek kita tak boleh nak pakai. Bapa sebab ramah kata. Cek umur ambo dok wi pukul satu malam masa tu ambo sore ya ado. Nama ah selok kan pening kita nak jawab ke mana tak tahu. Ambo bukan wali mana tahu dia mau kecek betul ado nah. Jadi lo ni tengok atas kertas. Tengok atas gerai, tengok atas nama gerai. Nama demo, nama demo lah. Bukan nama demo, bukan nama demo lah. Oh niat tak pakai semayal kata niat. Nama. Lepas tu macam mana boleh tahu ni niat ni? Kata tak tahu. Ah, boleh macam mana ni? Ini niat kita tahu. Ah. Guano tak tahu. Nama. Pening belako ni kerja nak balas belako lagu ni. Nama. Ginilah kalau warok misalnya kita tahu. Kita tahu dia memang nak uis paruh tu uis kat orang lain eh. Oh kita tahu dah kita bui ya. Tak tahu buluk. Tak tahu buluk. Oh, mana so ni mana? Ah, sodoh. Lebih-lebih yang ambo lagu ni. Oh, kata gini lah kata. Ambo tak pasti kata-kata demo kata. Oh, kita rakyat kata ambo tak apa-apa nak itulah. Lainlah kalau demo ada buat bukti ko. Ada rakam mesoro ko. Gapa dia ambo boleh percaya. Tapi kalau kecik ambo tak berani lah kata. Nampak? Tapi kalau kita nak warok lah. Nak warok tak si balas ngorang. Oh, tak si balas ngorang ni. Bui lah. Ya harta ni jangan. Ambo ni harta orang tua tinggal tanah sikit lah. Adalah baru ni. Masa dekat dia nak meninggal dia jual tanah tu. Dia jual separuh sahaja harta tu. Tapi orang tua dia sayang. Sayang kera. Maka cabut nama dia. Kalau beli tanah tu boleh ke dia berlaku. Dah lah tak payah. Lepas nak buat lagu mana kita? Surat gerai nama dia belakang tu. Orang tua tak ada dah. Kita nak kata mana? Demo curi dia. Nama dah. Nak kata mana? Tu sain sendiri tu. Sain. Duk makan nasi atas rumah sekali. Dia tak cara dah. Ni harta. Ni yang ingat harta. Harta ni kalau pitih 3 riyal tak apa. Allah tak mahu taksir 3 riyal. Tapi kalau 1 juta. Siapa dia taksir? Tu bi Elio lah jawab dia. Tu bi Elio lah jawab dia kalau main 1 juta. Warok pecak serba-serba. Ha? Sain sendiri tengok. Harta. Payuh dah. Tapi kalau demo nak harta lah, gila. Kita kena fikir lagu tu. Bak sako ni memang pecah palak. Jika habis sulung nak bagi semua harta dia kepada adik perempuan, ikut dia lah. Tapi kita kena bagi cara faraid dulu. Kerana faraid ni hak tu. Jangan buat pandai lebih pada Tuhan. Lepas pada tu, misalnya dia ada anak jatuh. Anak jatuh dapat asobah dia panggil. Asobah. Asobah ni dia makan baki harta lebih. Misalnya hotelnya boleh separuh. Boleh satu. Boleh satu per dua. Ne? Boleh satu per dua. Harta. Boleh. Bagi tiga lah. Misalnya tinggal anak jatuh anak tino. Contohnya anak jatuh anak tino. Okey. Hot jatuh boleh dua bahagia. Hot tino boleh satu bahagia. So bahagia misalnya 1 juta. Hot ni boleh 2 juta. Haa. Lah ni jelas deh. Hok jatuh boleh 2 juta, hok tino boleh 1 juta. Maka abang dia kata tak apalah, saya ni nak pergi ngaji pondok Zuhur ambil 2 juta. Ah tu tak apa, nak uwi lepas pada tu. Jangan gaduh bui, tak apalah abang bui semua harta abang. Jangan gaduh lagu tu. Jadi tak tahu cemok mana bui. Baru nampak bui betul-betul apabila kita tahu dah bahagia kita cemok ni, kita nak uwi hok tu. Masa tu berat ah. Masa tak tahu ni, tak apalah pergi. Abang tahu dah habis berapa cemok mana? 3 juta. 3 juta. Ambo ingat 300 ya. Oh tak jadi, tak jadi, tak jadi bui. Lama. Ambo wi 500 sudahlah buat rebel tahun ni. Tu ya saja. Jadi kalau kita wi lepas pada pembahagian faraid lebih nampak jelas lagi ne. Lebih nampak jelas. Dah tahu dah ni habu dia cemok mana. Jangan gaduh nak bui. Jangan gaduh nak bui. Takut jadi tak puas hatinya. Ni nak bui tak apalah adik ambo tegak ambo nak wi semua ke dia. Semua cemok mana. Tak tengok lagi tak apa. Dah tengok gak belanja Elio juga. Lalu ni musim-musim tak ada pitih ni. Musim-musim kaak ni. Tengok. ada soalan ke? Ah.
Oh, boleh hadir majlis ilmu, boleh pahala hadir majlis ilmu. Nah, misalnya kita uzur duduk di kaki lima. Kita ayat dah nah, kaki lima ni kalulah kalulah job bina dia ni tak niat ke apa, maka kaki lima ni masuk dalam masjid eh. Kaki lima ni jangan duduk ni orang uzur ni, kaki lima ni. Sebab kaki lima masjid hukum dia masjid. Ah, baru nenu tak apalah. Baru nenu ke, baru nenu ke, baru ni contohnya tandas tu ke kawasan depan tu tak apa nah. Kaki lima ni, kaki lima raung-raung ni. Raung ni hukum dia masjid. Orang luar tu baru bukan masjid. Maka kalau kita hadir dapat pahala hadir majlis ilmu. Neh, dapat pahala. Ada orang lain ni tak apa saya tengok live. Deh, YouTube dah. Gini, masalah ngaji pakai YouTube dengan ngaji hadir ni kelebihan dia macam lagu ni. Kita demen, demen, demen lah, demen. Sakit kau demen. Kita pun ada yang kata, eh, gila hospital jumpa doktor. Eh, biarlah hamba nak tengok Google. Ada tak orang demen? Tekan Google. Hamba demen tekan Google, boleh ubat yang tulis panado. Kita pergi beli sendiri. Ada orang buat kerja lagu tu ada. Ya demen, ya tekan Google pakai cahaya pergi beli ubat selalu. Ada orang kerja lagu tu. Gi jumpa doktor. Begitu juga hadir majlis ilmu. Boleh dengan Google ni boleh ilmu. Tapi kalau hadir ni molek lagi. Supaya orang sakit kena pergi jumpa doktor. Ni pakai Google saja. Ada orang kerja lagu tu. Tapi ngaji agama banyak mana orang pakai Google tak sikit ngaji. Eh, pakai. Lainlah kalau kita sibuk kalau tak ada peluang tu suku pasal ni. Oh ni ada peluang boleh mari hadir. Lain kita pergi hospital sendiri dengan kita duduk tekan komputer. Hamba sakit tu dia. Sakit nyetok orang. Obat dia, obat dia, obat ikutlah. Obat kayu Gabriel ni. Terah Gabriel ke. Oh, tanya-tanya. Suruh dekat semacam oh. Masalah dekat semacam ni Tuhan dekat dengan kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni gari ujibu da'watadda iza da'a. Apabila manusia bertanya kepada Nabi Muhammad, Tuhan ni dekat ke dok dengan hamba? Fa inni gari, hamba ni dekat dari hati demo. Balik Tuhan ni dekat macam kita sahaja yang jauh daripada Tuhan. Kau ni orang panggil orang kianak dalam bercinta. Gewe duduk sebelah tu hati duduk rumah. Tuhan duduk dekat tu hati kita sahaja yang jauh. Tuhan tak pernah jauh dengan kita. Ni kita kata Allah Tuhan jauh daripada aku. Duduk kita yang merasai jauh. Kita tak pernah lepas daripada Tuhan. Setiap detik setiap nafas Tuhan duduk jauh kita. Cuma nak suruh merasai perasaan dekat dengan Allah Ta'ala ni, sentiasa sebut nama dia. Nah, kita sebut nama Allah, Allah ko, subhanallah ko, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko. Maka kita sebut, kita pun teringat dia. Apabila ingat, itulah yang menyebabkan kita rasa kita dekat. Dekat tu memang dekat tu. Cuma biar mari perasaan rasa dekat. Takut tak khabar, bagai dekat tu. Maka selalu hadir majlis ilmu, selalu berzikir. Maka manusia kadang-kadang kita bila tak sebut nama Tuhan, kita rasa kita bebas dengan Tuhan, lupa Tuhan. Maka cara no adalah kita sebut dulu. Apabila sebut, maka barulah mari perasaan dekat dengan Allah Taala. Dekat jauh itu adalah standard dah kita orang awal. Sebelum sampai peringkat nafsu mutmainnah, nafsu tenang dengan Allah, tetap dengan Allah, lagu itulah kita. Naik turun, naik turun. Sopo dengan litoh, tergelar timbul, tergelar timbul, tergelar tain, tergelar tain timbul. Benda tu normal selagi mana hati kita tak tetap dengan Allah.
Dia tetap dengan Allah, maka tu wali lah. Hati tetap dengan Allah. Maka bagi kita nafsu lawamah ke nafsu mulhamah ni lagu tu lah. Tak ingat rasa dekat, dekat. Tak ingat rasa jauh-jauh. Kita sore ya. Maka banyak kem zikir. Baca Quran. Hadir majlis-majlis ilmu. Tinggalkan majlis-majlis lara menyebabkan lu kita lupa Allah. Lagu tu saja. Maka baru rasa hadis macam. Seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah kecik bak kiamat, kecik bak gapo, dia kata Allah hamba seolah-olah nampak arah. Nabi kecik ni seolah yakinnya seolah nampak arah. Maka apabila klik dengan rumah, jumpa dengan tok lelaki, jumpa dengan bini, jumpa dengan anak-anak, lupa perasaan itu. Perasaan itu hilang dari hati hamba. Maka dia kata, "Eh, bak apa hamba jadi lagu ni? Klik rumah depan Rasulullah, dalam majlis Rasulullah." Nabi klik rumah jadi lupa Allah. Ai munafik dah hamba lagu ni ni. Depan Nabi bukan main lah. Belakang Nabi sikit, belakang majlis Nabi, Allah jadi tak ingat Tuhan. Ambo ni munafik. Maka dia klik tubik daripada rumah dia, dia nak naung. Saya munafik, saya munafik. Jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, apa muka cik lagu ni? Eh munafik, mu tahu kena hukum munafik. Kekal dari api neraka, mu kata munafik. Gapa dia sebab mu kata munafik? Dia rakyat kata, wahai Abu Bakar, ambo ketika duduk dalam majlis Rasulullah, Rasulullah. Maka rakyat ceritalah sambil menangis. Maka Rasulullah kata, standek doh. Kalulah kamu merasai kekal perasaan kamu supaya dalam majlis duduk dengan aku ni, mu rasa tenang, mu rasa rapat dengan Tuhan, nescaya mu tubik tu mu tak boleh duduk dah. Mana saya malaikat akan bersalah dengan kamu di jalan-jalan, maknanya kamu tak boleh tengok dah, boleh kamu akan nampak bagi akhirat lagu tu. Jadi tak khabar apa, boleh nampak bagi akhirat, boleh nampak syurga jelas lagu tu. Jadi ada faedah juga kita tak khabar ni, baru boleh menanak nasi, baru boleh gula, baru boleh menanak air, baru boleh buat air melu. Ni nak nanak nasi. Terbelalak depan. Tok laki dia kata, apa dia tak nanak nasi? Allah tahu hamba tu ingat Tuhan kata tak boleh nak kerja ke apa dah sudah. Tak nanak kawin tu. Lepas tu nak gola. Oh tak payah gola habis. Akan rebu ha. Cepat-cepat. Dok gola jadi tak ingat lupa Tuhan pula. Dok ingat kok sambal lada, dok pun garai gola. Lupa Tuhan. Jadi ada kelebihan juga kita ni. Nih. Maka dalam mata hikir, Ibnu Atha'illah kata, kalau kita ni ingat Tuhan semacam tak boleh buat kerja ke kita. Bererti tak ingat tu ada kelebihan juga sebagaimana matahari. Kalau matahari saja nescaya tidak indah langit ini. Terang lagu tu mesti kena ada awal-awal sikit tuduh-tuduh baru nampak comel matahari tu. Maka dalam kehidupan kita lagu tu juga. Nah, kalau tu hewan ingat semacam sudah. Pakai kain teleku sengit. Apa? Aku ambil pakai jadi tak khabar dah. Pakai kain spek mata pakai sepuluh lagu tu dah. Apa? Kau tahu ingat tu hai, lagu tu jadi ha, jadi tak khabar lagu tu. Ni apa kita ni boleh pakai teleku molek ni. Tidak jadi tak khabar sebetul. Neh, lupa jadi. Kalau lu ingat dia semacam dia tak tahu ke mana. Jalan pun jadi lalok lagu tu. Tepuh habis pasu-pasu bunga. Boleh kereta apa kita boleh mandu molek. Antu kata ada kelebihan. Katanya Ibnu Atha'illah dalam syarah hikam kata, atas ada kelebihan juga. Jadi gapo-gaponyo kita lala sikit tak ingat Tuhan tu ada kelebihan. Minta supaya Allah Taala letak kita dalam kebaikan semacam eh. Ha. Gitu neh. Oh ni ada orang tanya dia ada anak tunggal perempuan boleh ke dak saya beri harta semuanya kepada anak? Tak boleh. Menurut faraid dia hanya boleh separuh saja. Anak perempuan kalau seorang dia akan boleh separuh daripada harta ayah dia. Harta separuh lagi, hak tu ada masalah lah. Sama ada beri kepada kerabat hak tak ada, tak masuk dalam kesaka. Ataupun masuk kepada baitul mal. Nak beri separuh semua, tak boleh. Kecuali ketika dia hidup, sign. Semua harta ayah di Pakistan. Gohit Gostan, Hindustan, nama Tanjung Rambutan, nama katanya Abdul Wahid, Abdul Wahid. Semua tu lah saya beri kepada anak tina saya. Okey, hak tu jelas. Tapi apabila dia meninggal, anak tu hanya boleh separuh saja. Tak ada hak dia kata, ni anak saya, saya tak ada adik-adik, saya seorang. Harai dia ambil harta lagu tu. Dia hanya layak. Tapi kalau ada anak tino ada dua orang, boleh dua per tiga harta. Nah, kita ngaji. Kalau seorang anak tino boleh separuh. Kalau dua orang ke atas, tiga orang, empat orang, dia akan kosi dua per tiga harta dia. Misalnya, kalau harta ada tiga juta, maka kalau anak tino seorang boleh sejuta setengah. Paling tinggi dia boleh ambil. Tak boleh ambil. Sejuta setengah sikit tak boleh ambil dah. Lepas tu bukan harta dia. Kalau dia dua orang, tiga orang, maka dia akan boleh dua juta. Pakat buat dia, lima orang, kone orang, boleh dua juta. Tu kaedah dia dalam ilmu faraid. Nah.
Wallahu ada soalan ke? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena orang jantan ni dua gali ganda daripada hak tino. Misalnya hak jantan dua orang, hak tino dua orang. Jadi harta nak bagi berapa? Hak tanah tino dua orang, sore-sore kita kira ni. Hak jantan dua orang, atas sore tu kira macam dua orang. Jadi 4 orang. 4 campur 2 jadi 6 orang. Harta tu kena bagi 6. Harta tu bagi 6. Kalau harta tu 6 juta, hak tino boleh 1 juta, 1 juta. Hak jantan boleh 2 juta, 2 juta. 2 kali ganda. Nak bagi rata 1.5 juta sore. Tak boleh. Lepas pada tu kata. Lepas pada misalnya lepas boleh milik dia. Okey. Abel boleh 2 juta. Adik boleh 1 juta. Tak apalah, habis nak urilah 500 ribu lagi 1.5 juta. Jadi boleh 1.5 juta belaka. Boleh. Tutup boleh kepada dia. Tu harta dia. Tapi nak uri ke? Gitu. Nama. Ya mak tu rela bui. Tapi adik beradik ni tak sopa mak ayah. Tak sopa. Jauh bumi langit. Mak ayah ni. Harta tu harta dia belaka. Rela bui. Masa dia matilah, kalau masa tak mati tak wi juga kali orang tua tu ko. Nama. Adik beradik tak sedap buang. Baik setara mana kacik masa hidup pun Allah payo. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtimana muslima. Allahumma ya muqallibal qulub. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi ambo nak umum satu benda sikit ni. Tapi alah tak ada kaitan pun. Jadi ambo ni wakil daripada Ribat Al Mustafa pondok Bagan ni. Jadi pondok kita ni ada buat rebel. Ada buat rebel. Jadi siapa dia nak join, nak berkorban di Ribat ko, nak ambil bahagia, jadi kita buka satu bahagia tu dalam 900.5 sore. Siapa dia nak berkorban. Neh. Tak pun wajib ke, maknanya siapa dia nak berkorban di Ribat, kita ada buat majlis korban pada hari raya ni, nak join boleh nak ambil bahagia, iaitu 900.5 satu bahagia. Neh. Itu sajalah. Wallahu a'lam. Korban ni biasa ambo buat hari raya pertama. Tapi kalau banyak sangat, kita akan buat air raya kedua. Gitulah. Biasa air raya pertama lah. Sebab tak banyak kita buat. Gitu. Wallahu a'lam. Boleh panjang-panjang. Oh, ya kau sayang. Kau sayang apa dia nak join.